Halo guys, welcome to Boy Channel 98 ya guys. Di sini kita sedang memperbaiki motor Soul guys. Motor Soul dulu yang sudah masih karbu ya guys. Ini Soul yang masih karbu. Ini yang punya motor ini katanya motornya ini sering mengganti aki guys, belum ada 1 bulan akinya katanya sudah habis, sehingga gara-gara itu yang punya motor ini didiamkan lah. Motornya ini sudah ada hampir 5 bulan guys, dan sekarang dibawa ke bengkel kita untuk diperbaiki guys. Kondisinya sekarang sudah begini guys, sudah hancur banget semua. Ininya juga sudah hancur guys ya. Ininya juga sudah hancur. Mungkin tidak ada perawatannya guys. Oke guys, kita akan mencek satu-satu kabel-kabelnya guys, karena kondisinya ini mati guys. Kunci kontaknya juga tidak ada guys. Kunci kontaknya juga tidak ada ya. Ini guys, kontaknya aja sudah berlubang. Diganti dengan ini guys, untuk saklarnya, jadi saklar dibuat. Oke guys, sebelum kita langsung tutorialnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe nya ya guys. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Yang pertama kita membuka terlebih dahulu semua ini ya guys, bodinya ini biar kelihatan semua kabel-kabelnya atau sekring-sekring daripada ini itu sampel ke kunci kontaknya guys, soalnya kunci kontaknya mati total atau saklarnya yang putus apa sih guys. Ini kita akan cek barang-barangnya guys, masuk kita buka dulu. Oke. Kita langsung cek daripada kabel ini guys, kita buat kunci lock. Kunci kontaknya ini belum hidup guys ya, speedometernya belum hidup, mati total ya guys. Berarti kita periksa langsung dari bawah guys. Langsung dari bawah ya, langsung dari paling bawah guys. Nah ini guys, ternyata kabel dari ininya putus guys, dari pada saklarnya. Oke, kita lihat guys, ternyata dari sini putus juga guys. Oke, kita langsung ngecek. Langsung kita sambungkan coba ya guys, nggak usah kita memakai ini karena saya lihat ini guys, kita lihat aja nih sudah karatan guys, sudah karatan ya. Kita sambung coba apakah mas sehidup ini. Sudah saya satukan ya guys, kita cek langsung ke speedometernya. Masih mati guys ya, belum nyala. Berarti masalahnya tidak di kabel ini guys. Oke, tapi satu-satu dulu guys, kita cek dulu dari bawah ini guys ya, dari sini semua apakah ada yang putus apa tidak ya, soalnya penyambungannya sangat banyak guys. Oke, kita cek satu-satu. Oke guys, sudah beres ya guys. Ini sudah saya langsung perbaiki, saya satukan semua.
langsung kita coba langsung satukan. Kalau tidak kirim dari sini guys ya, langsung ke listrikan utamanya, yaitu langsung kita cek ke aki. Kalau tidak ada nanti dari aki, berarti kita pergi ke CDI-nya guys, karena dari aki lah semua pusat daripada kelistrikan motor. Oke guys, ini akinya ya guys. Ini akinya guys, kita coba kita ganti dulu ke aki motor yang ini guys. Kita coba dulu ke aki motor tadi ya guys. Oke ya guys, inilah akinya guys ya, kita ganti ya, ini aki baru.